Sejumlah nama anggota DPR RI masuk Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua DPR Saan Mustopha menyebut pengganti antar waktu PAW untuk mereka masih dalam proses. Menurut politisi Nasdem itu, PAW untuk masing-masing anggota yang sudah menjadi menteri wakil menteri menjadi ranah masing-masing partai. Saan pun menyebut tak ada tenggat waktu untuk penetapan PAW. Namun ia memastikan akan segera ada penggantinya. Sebelumnya, sejumlah nama menteri dan wamen telah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa 22 Oktober. Beberapa dari mereka merupakan anggota DPR aktif. Salah satunya adalah Nusron Wahid yang ditunjuk menjadi Menteri ATR BPN. Ada pula nama Mutia Hafid yang menjadi Menteri Komunikasi dan Digital. Keduanya berasal dari Partai Golkar. Selain mereka berdua, sejumlah nama dari Gerindra juga masuk kabinet. Mereka adalah Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan dan Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. PKB juga turut mengirim perwakilannya, yaitu Faisal Riza sebagai Wakil Menteri Perindustrian.